Assalamualaikum, selamat datang di channel WKD Studio, kali ini ada yang lain. Kan di video sebelumnya saya membahas tentang cara desain streetwear, dan kali ini saya akan membahas tentang brand-brand streetwear di Indonesia. Dan kalau ingin mau berlangganan silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih semangat membuat videonya dan kalian juga tidak ketinggalan update dari saya. Dan langsung saja ke videonya. Oke, biar mudah saya buka aja masing-masing official Instagramnya. Yang pertama kalian pasti tahu brand ini, brand asal Jakarta yang sering kolaborasi dengan brand-brand besar bahkan pernah kolaborasi dengan brand luar negeri, yaitu Tangshin Somnia. Untuk harga hoodie-nya yaitu Rp350.000 dan untuk t-shirt-nya Untuk brand yang kedua, brand metal yang sangat legendaris dan sering ngadain event musik, yaitu Maternal Disaster. Untuk harga hoodie-nya, yaitu Rp369.000 dan untuk t-shirt-nya Rp169.000. Dan untuk brand, yang ketiga yaitu UNKL37, brand ini berasal dari Bandung. Untuk harga hoodie-nya, yaitu Rp395.000 dan harga t-shirt-nya Rp180.000. Selanjutnya, untuk yang keempat yaitu Shining Bright, brand ini juga banyak mengeluarkan koleksi t-shirt dan hoodie yang keren-keren dan unik. Untuk harga, hoodie-nya Rp400.000 dan untuk t-shirt-nya Rp200.000. Dan yang terakhir, adalah brand dari Jogja yaitu Familias. Brand ini cukup banyak diminati oleh kalangan anak-anak muda, dan brand ini cepet banget sold out. Untuk crewneck, harganya Rp300.000 dan untuk t-shirt-nya harganya Rp150.000. Please subscribe and activate the notifications so you can receive the latest video. Thank you for watching.